Ya, selalu Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Ketika kita bicara tentang Tritunggal tadi, kita bicara tentang misteri Allah yang satu. Jadi Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tapi bicara tentang pengungkapan misteri Allah yang besar. Sekarang bagaimana dengan putra atau anak dalam Tritunggal itu juga tidak menyangkut pada Yesus sebagai manusia. Yang masuk dalam Tritunggal itu adalah Yesus sebagai firman Allah. Yang bisa dibedakan antara kudrat keilahiannya dan kudrat kemanusiaannya. Kita bisa lihat sekarang ya. <tuh> ini teks yang tadi saya baca dari Alkitab ya dalam satu Korintus pasal ini karena di PDF jadi rusak bahasa Arabnya ya tidak apa-apalah lah. Uh, dialah Allah ya kemudian ungkapan tidak ada ilah selain Allah dalam Alkitab disebutkan bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. 1 Korintus 8 dan 4, Audeis Theos, Eis. tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Lalu, Allah yang esa itu yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Jadi Allah yang esa itu wujudnya yang dikiaskan Bapa asal-usul segala sesuatu. Lalu kita juga percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan karena dia kita ada, karena kita hidup. Jadi kalau kita gambarkan dalam bagan seperti ini, Allah yang disebut Sang Bapa itu sumber segala sesuatu, itu dikiaskan Bapa. Lalu dalam diri Sang Bapa itu ada Yesus yang dilahirkan jadi seperti pikiran seorang yang lahir dari seorang dan ada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa tapi baik firman Allah maupun Roh Allah itu keluar dari Bapa. Nah makanya aku percaya akan satu Tuhan yaitu Yesus firman Allah yang keluar dari Allah berarti sumbernya satu yaitu Allah. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Berarti sumbernya satu, yaitu Bapa. Seperti pikiran manusia dan roh manusia ada dalam diri manusia. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan tentang roh Allah, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Firman yang dikiaskan dengan anak, maka firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran, firman atau anak lahir, dan Roh Kudus keluar dari wujud Allah, bapak itu kiasan untuk eksistensi Allah atau wujud Allah, itu dalam lingkaran keabadian, bukan dalam ruang dalam waktu. Nah, karena itu, kadang-kadang orang bertanya, "Tritunggal itu seolah tiga yang terpisah." Buktinya apa? Waktu Yesus dibaptis. Kan ada Yesus yang dibaptis di sungai Yordan, ada roh kudus dalam bentuk burung merpati, dan ada suara Allah di surga, engkau lah anakku yang kukasih. Kan ada tiga yang terpisah. Nah orang lupa, tritunggal itu ada dua. Tritunggal dalam hakikat Allah. Dan tritunggal dalam pernyataan Allah. Ini kalau bahasa teologinya Tritunggal secara ontologis. Tritunggal dalam hakikat Allah. Kekal dari kekal. Dan kemudian tritunggal dalam ekonomia. Ekonomis. Bukan ekonomi dalam pengertian sekarang. ya, Ekonomia. Tritunggal dalam pernyataan Allah. Pertanyaannya. <tuh> firman telah menjadi manusia. Yang dibaptis itu kemanusiaan Yesus atau Yesus sebagai firman. Kan kemanusiaan Yesus. Masa firman Allah yang kekal bisa diselam ke dalam air? Yang diselamkan ke dalam air itu adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh sabda Allah. Maka dikatakan firman telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaan itu Yesus dibaptis. Kemudian, apakah burung merpati itu pernyataan roh kudus? Ya. Tapi apakah burung merpati roh kudus? Nah, kalau burung merpati roh kudus kan batu roh kudus goreng. Karena roh kudus kan tidak hanya datang dalam teofani namanya itu, penampakan nilai. Dalam bentuk burung merpati. Waktu mujizat pentakosta apa yang terjadi? Roh kudus memasuki kepala murid dalam bentuk lidah-lidah api. Tapi bukan berarti lidah api itu roh kudus kan? Itu teofani roh kudus. Itu pernyataan roh kudus secara fisik. Yang bisa dilihat oleh manusia, berarti yang terkesan terpisah itu adalah wujud kemanusiaan Yesus atau inkarnasi Yesus dan Teofani Roh Kudus, bukan Roh Kudus dalam kekekalan, bukan Firman Allah yang adalah Kristus dalam kekekalan, tapi wujudnya sebagai manusia dan wujud Teofaninya dalam bentuk burung merpati. Clear, jadi jangan dikaburkan antri tunggal yang kekal dan antri tunggal dalam pernyataan Allah. Nah lalu gereja itu menggumuli misteri itu. Di satu pihak, itu semua dari ayat Alkitab. Pertama, orang bertanya. Ya kan? Coba tunjukkan di mana satu ayat yang mengatakan Yesus mengakulah Tuhan. Gayanya Pak Jagir naik gitu kan. Tunjukkan dimana satu ayat yang mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Ya memang tidak ada. Tapi itu mesti dibalik pertanyaannya. Tunjukkan juga dalam satu ayat yang mengatakan aku bukan Allah, jangan sembah aku. Enggak ada juga. Ya kan? Pertanyaannya kenapa Yesus tidak mengucapkan itu? Pertama, Yesus itu lahir berkarya dalam konteks orang Yahudi. Jangankan orang Yahudi menyebut akulah Allah. Menyebut kata Tuhan aja tidak boleh. Kalau kita mendengar <tuh> Sema Israel itu kan tertulis Yod He Vav He -ha. Apa orang Yahudi membaca itu? Yang membaca orang Indonesia dan orang Amerika itu. Yahweh Yahweh itu kan orang Yahudi tidak ada yang baca itu. Bacaannya apa? Adunai atau Hashem. Maka Shema Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ekat. Shema Yisrael Adunai Elohenu tidak ada. Yahweh Elohenu kan tidak ada. Adunai Elohenu Adunai Ekat. Itu kan orang Yahudi kan. Kemudian konteks Yahudi tidak mungkin orang mengatakan akulah Yahweh itu tidak mungkin. Tapi ketika Thomas melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, disebutkan dalam Yohanes 20:29, Thomas mengatakan dalam bahasa aslinya, mau, mau. My Lord and my God. Apakah Yesus menolak penyembahan itu? tidak dia menerima penyembahan itu. Nah, makanya yang satu dengan Allah itu bukan wujud kemanusiaan Yesus. Yang satu dengan Allah itu Kristus sebagai firman Allah yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang dibunuh, yang mati, yang lahir itu kemanusiaan Sang Kristus. Makanya gereja tiba kepada satu kesimpulan bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah sebagai firman Allah dan sepenuhnya manusia dalam keadaannya ketika dia turun ke dunia. Gitu kira-kira. Jadi jangan lagi bertanya, loh Yesus itu Allah kok dia mati mana ada dikatakan alkitab Allah itu mati sedangkan Allah itu tidak bisa dilihat bagaimana dia bisa mati Yohanes 1:18 tidak seorang pun pernah melihat Allah jadi Allah dalam wujud ilahinya tidak bisa dilihat lu yang bisa difoto itu pak yang bisa digambar itu itu kan wujud kemanusiaannya jadi kira-kira seperti itu kemudian dalam diri Yesus itu kan dikatakan My Lord and My God, yang disebut Lord itu siapa? Yang disebut God itu siapa? Masmur 110 kalau kita baca teksnya ya. Firman Tuhan kepada Tuanku. Nah Tuanku di sini ya kata Tuhan itu asalnya kan dari Tuan kan? Masalahnya kita dalam bahasa Indonesia tidak memiliki kata yang bermakna ganda sekaligus. Bahasa Inggris punya, Lord. Tapi kalau dia diberlakukan untuk Yesus itu Lord of Lords. Tuhan atas segala Tuhan. Tapi kalau Lord untuk Charles, Lord Charles, Lord William, ya kan? Bahasa Jawa punya kata ganda, Gusti. Gusti itu kalau dalam pengertian yang maha kekal ya Gusti Allah, Gusti Yesus. Tapi kalau itu di Ponegoro bisa disebut Gusti Pangeran di Tergantung konteksnya. Ya kan? Nah, Yesus itu disebut dalam konteks Tuhan. Itu bukan juga dari orang Kristen. Jadi kita kadang-kadang tidak membedakan antara kata Elohim dan kata Adonai. Kata Elohim itu untuk Tuhan yang disembah, untuk Allah. Ya, tapi kata Adonai itu bisa bermakna ganda. Bisa untuk Allah, bisa untuk manusia. Nah, Yesus dua-duanya. Maka perhatikan orang Yahudi ketika melihat apa Yesus, dia bingung. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia itu anak Daud sementara Daud menyebut tuannya? Ya kan? Firman Tuhan kepada Tuanku. Ini tafsiran orang Yahudi pun yang disebut Adonai misalnya dalam Midras Tehilim. Duduklah di sebelah kananku dalam mayat ini berbicara soal Sang Raja Mesias dan takhtanya dipersiapkan baginya dalam kasih karunia dan dia akan duduk di atas takhta itu. Ini, ini tafsiran Yahudi bukan tafsiran Kristen. Hanya orang Yahudi menolak kalau Mesias itu Yesus. Tapi Mesias akan disebut Adonai. Itu Yahudi percaya. Ini misalnya dalam Mitra Stehidim. Kemudian, ungkapan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, Yesus disebut Tuhan. Itu maknanya apa? Kita harus lihat dulu ya. Pertama kita sebut duduk di sebelah kanan Allah. Jangan dibayangkan ada dua kursi. Duduk di sebelah kanan Allah itu banyak orang Kristen tidak paham istilah itu. Duduk di sebelah kanan Allah itu bukan bicara ruang dan waktu. bait Allah itu ada tiga ruangan. pertuan ruangan Maha Kudus, ruangan Kudus, dan halaman. Di sebelah kanan ruang Maha Kudus itu ada Istana Daud. Jadi kalau Tuhan berada di mana? Tuhan berada di ruangan Maha Kudus. Sampai selain imam besar tidak boleh masuk ke situ Tuhan dulu. Imam besar itu kalau sudah tua, ini dipasang tali. Kan setahun sekali dia masuk ruangan itu. Nanti kalau suatu saat imam besar itu ternyata meninggal di ruangan itu ketika dia melakukan sakramen penebusan dosa, orang Yahudi tidak berkesalahan masuk di ruangan Makudus itu ditarik itu imam yang misalnya meninggal tadi. Nah di sebelah kanan ini bentuk dari bait Allah di zaman Raja Daud di sebelah kanan ruangan Makudus itu, Istana Daud. Jadi artinya duduklah kamu di sebelah kanan, itu kata Tuhan, Mesias itu akan menjadi raja yang kekal. Maksudnya. Bukan berarti, Yesus duduk di sebelah kanan, berarti di sorga ada dua. Kok orang semua ngotot itu satu, lah itu orang awam yang ngomong begitu. Duduk di sebelah kanan itu artinya bukan kanan dalam pengertian arah, ini orang-orang Yahudi di tanah suci dalam ibadah semua berkeblat ke bait suci itu. Jadi di sebelah kanan itu berarti Tuhan bersikinah di ruangan bersikinah itu bertabernakal di ruangan Maha Kudus. Lalu ya ini sudah saya bahas orang Muslim kalau tawab juga melindungi bait Allah juga posisi Ka'bahnya di sebelah kiri. Ini sebutnya simbol, ini simbol yang sifatnya universal. Jadi misalnya kalau orang Islam kelilingi Ka'bah, Ka'bahnya harus di sebelah kiri, bertentangan dengan arah jalum jam. Supaya yang mengelilingi sebelah kanan. Itu kan simbol-simbol orang timur tengah. Yang artinya misalnya sebutan kanan itu. Nanti di akhir zaman ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan menerima kitab di sebelah kanan. Golongan kiri menerima kitab di sebelah kiri. Itu artinya apa golongan yang diperkenan. Kita orang Indonesia punya perkataan yang mirip tangan kanan presiden. Sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Waduh Pak Jokowi sedang sibuk, Pak. Kita hanya ditemui tangan kanannya. Apa artinya? Sekretaris presiden yang menemui. Bukan tangan kanannya Pak Jokowi copot kemudian jalan sendiri kan? itu kan ungkapan. Ungkapan seperti ini, kadang-kadang kalau kita tidak ngerti budayanya kan dipahami secara harafiah. Nah, kemudian kisah Rasul pasal 2 ayat 36, coba dibaca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang Israel mesti tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Dalam bahasa aslinya, Theos telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Kurios dan Kristus. Pertanyaannya, yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Allah. Allah itu Sang Bapa. Sang Bapa itu menjadikan Yesus yang disalibkan berarti kemanusiaan ya, kan mau disalibkan kan Allah tidak bisa disalib kemanusiaan Yesus tadi bergelar Tuhan dan Kristus jadi Tuhan itu gelar Gusti Lord, itu kan gelar jadi God telah menjadikan Yesus yang Tuhan disalibkan sebagai Lord dan sebagai Christ kan itu ya, kan satu lagi, lagi. Ya, kan? Filipi pasal 2 mulai dari ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan yang walaupun dalam rupa Allah itu sebagai firman Allah firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dan firman Allah itu adalah Allah itulah Yesus dalam rupa Allah melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang rupa, seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi firman Allah tadi telah menjadi manusia sama dengan kita, ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Berarti Yesus mati di kayu salib, dalam keadaannya sebagai manusia, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dia yang menjadi manusia tadi, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus yang sebagai manusia tadi dimuliakan sebagai Lord. Gelar itu. Jadi bedakan Yesus sebagai Allah, itu Yesus sebagai firman Allah. Yesus sebagai Tuhan, gelar yang diberikan kepada kemanusiaan Yesus karena dia Tuhan atas segala Tuhan. Sampai di sini sudah-sudah saya sampaikan bahwa di dalam diri Kristus ada dua kodrat satu pribadi dalam Konsili Kalsidon, atau satu kodrat ganda dari dua kodrat, yaitu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ini tidak sulit sebetulnya dipahami. Teman-teman Muslim saya, ketika saya diminta ceramah, misalnya di beberapa yayasan, dia tanya, "Kenapa firman jadi manusia, Pak?" sekarang kamu bandingkan ketika kamu percaya firman turun jadi kitab suci. Tapi kan kami tidak pernah menyebut Al-Quran Tuhan. Ya. Memang kitab maka disebut Tuhan. Yang disebut Tuhan itu kan bukan kitab. Kalau kitab kan benda mati, tidak mungkin disebut Tuhan. Jadi Tuhan di situ bukan Tuhan. Ya Tuhan atas segala Tuhan itu Tuhan. Tapi Tuhan ini gelar kalau yang disembah itu Allah. Gitu loh. God bukan Lord. Nah, kita harus membedakan ini. Tuhan itu adalah jabatan. Ya misalnya Tuhan Allah itu adalah Tuhan atas langit dan bumi. Kisah Rasul tadi artinya, Allah itu penguasa atas langit dan bumi. Kemudian Allah Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Berarti Tuhan telah melimpahkan kekuasaannya kepada Sang Mesias. Maka Yesus disebut Tuhan. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Dan itu meneruskan Mazmur 110. Firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Adonai Tuhan yang pertama kan guru besar semua itu. Firman dari Allah Israel itu kepada my Lord. Jadi ini bukan ajaran Paulus bukan ajaran konsili ya ini benar berasal dari pengharapan mesianik orang Yahudi ya saya kira itu jadi pertanyaannya sekarang lah waktu Yesus bangkit dari antara orang mati kan dia naik ke surga pak iya berarti di surga ada dua takhta Allah dan takhta anak domba kalau kita wahyu itu cepatnya takhta Allah dan takhta anak domba itu takhtanya satu jepitnya. Tapi disebut takhta Allah, takhta Allah itu ya disitulah anak domba bertahta. Kenapa? Nah karena Allah kan tidak kelihatan. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka yang nanti kita lihat yaitu kemanusiaan sang Kristus tadi. Makanya di surat tinggal dua. Bayangkan tinggal dua ini Allah, ini Yesus. Lalu yang di sini kosong. Katanya Allah itu mahadir. Sekarang. Surga itu jangan dibayangkan kalau Tuhan di sini, Tuhan tidak ada di sini. Berarti kan Tuhan terbatas. Itu kalau manusia. Saya sekarang ada di Manila. Tidak mungkin saya ada di Surabaya pada waktu yang bersangkutan, pada bersamaan. Makanya ada kalau aku di sini ya di sini bukan di sana. Aku di sini, engkau di sana, memang beda. Itu memang manusia toh. Tapi kalau Tuhan, kalau dia tidak ada di sini, apa yang lain di sana, enggak. Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Maka di surga, orang akan bertemu dengan Sang Kristus yang adalah Sekinah Allah. Maka dikatakan, robohkanlah bait Allah itu dalam waktu tiga hari aku akan membangunnya. Yang dimaksud orang Yahudi bingung, 46 tahun kami membangun bait Allah ini dan kamu mau merobohkan tiga hari, Lalu Injil Yohanes mencatat yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Jadi, itu saudara yang pertama memahami Allah tidak boleh dengan logika fisik dan logika matematik, tapi harus metafisik di balik yang kelihatan, karena Allah itu bukan benda yang terikat ruang dan waktu, sekalipun Kristus menjadi manusia dalam kemanusiaannya, Kristus untuk waktu yang singkat terbatas. Tapi setelah kebangkitannya Yesus tidak terbatas lagi karena dia firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Itu yang bisa sampaikan kristologi singkat ya dalam Alkitab dan ajaran itu yang menghidupi gereja dari awal sampai pada akhir zaman nanti. Tuhan memberkati.